lo harus sembuh. Gue masih ada utang nyawa di sana. Jalanin rencana kita sekarang ya. Tiada duka yang abadi di dunia. Tiada sepi merantaimu selamanya. Malam kan berakhir, hari kan berganti. Takdir hidup kan dijalani. Andai bisa ku mengulang waktu hilang dan terbuang, andai bisa perbaiki segala yang terjadi. Tapi waktu tak berhenti, tapi detik tak kembali. Harap ampunkan hambamu ini. Nah itu, Fitri itu kan ponakan kamu. Jadi kita ini kan sudah satu keluarga. Nah, Idul jangan sungkan-sungkan ya. Iya, Bu. Kalau Ibu boleh nanya, gimana awalnya dulu ketemu anak Ibu Fitri? Awalnya nggak sengaja ketemu di jalan, Bu. Waktu itu Fitri lagi jualan keliling. Fitri jual barang-barang bekas keliling naik sepeda, Fat. Buat nambah-nambah biaya hidup kalian. Oh iya, Naidul. Berapa lama kalian saling kenal terus sekarang menikah? Berapa lama? Lumayan singkat kok, Bu, ya. Tapi walaupun singkat, saya udah yakin kalau Fitri itu adalah perempuan yang terbaik untuk saya. Jadi waktu itu langsung saya lamar aja. Gitu. Biar Idul minum dulu. Idul, minum dulu. Oh, iya, terima kasih, Pak Ade. Ya. Gimana kalau soal program anak? Bang Ade jantan, Bu. Maaf, Pak Ade, Pak. Ya, semoga jangan ditunda-tunda ya. Anak itu kan rezeki. Rezeki itu nggak boleh ditolak. Lagi pula Allah itu menciptakan manusia berpasang-pasangan tujuannya supaya bisa punya keturunan. Ayang Mami. Aduh, Mami. Ayang Mami, Mami. Aduh. Sampai di sini. Ayang Mami. Ah, ini nyari-nyariin. Hah? Mami benar. Ih. Iya dong. Kan enak kalau udah mandi seger nyari si Awannya juga. Kalau Awan kagak dapet, bisa dapet yang lain. Ya. Apa? Dapet cewek lain maksud Abang? Kagak, kagak. Banget sih. Kagak, Mami. Mami suzon lagi deh sama Papi. Jangan suzon dong. Nih ya, Papi kasih tahu sama Mami. Papi mandi seger itu buat Mami. Papi pakai baju bagus itu buat Mami. Papi dapat duit. Buat Mami. Ya setengah-setengah dah. Iya, iya untuk Mami dah. Tapi kasih selipan dikit buat di dompet ya, ya. Hmm? Udah ya. Terus bagaimana nih urusannya si Awan? Masih Awan aja. Udah dong Mi, Papi lapar. Mami masak apa? Enggak ada masak apa-apa. Masih berani nanyain masak apa, dia tahu bini lagi pusing. Enggak ada. Enggak ada masakan. Bener nih, gak ada masakan. Lengkap, Bang. Ada jengkol. Ih, mantap. Teri pakai kacang. Iya. Sama sayur asem. Iya, ayo lah. Ah, Mami. Aduh, Fitri mana sih? Lama banget. Teleponnya gak diangkat lagi. Kenapa lu ngeliatin gue gitu? Ah, gue kagak peduli. Bodo amat. Gue lagi kesel. Gue lagi marah. Lu udah ngerebut Fitri dari gue. Dan sekarang lu sosokan deketin keluarganya Fitri. Gue kagak terima. Ayo kita kegulung di mari. Cemen lu kagak ada nyalinya. Gak berani lu sama gue. Yang kayak begini mau jadi lakinya Fitri. Mendingan lu serahin balik tuh Fitri ke gue.
lu tuh harusnya selalu ngejagain sama ngelindungin. Ngomong apa lu? Lu pikir gua takut? Ayo. Ada. Enak gak tuh? Puyeng-puyeng dia lu. Lu denger ya? Ini yang pertama dan yang terakhir, oke? Walaupun Fitri teman kecil lo, tapi dia istri gue sekarang. Tugas gue jagain dia. Dari orang macam lo, jangan pernah nyakitin Fitri ya. Atau enggak, lo akan berhadapan sama gue. Alhamdulillah, Fitri gak salah pilih suami. Semoga mereka langgeng terus. Nah. Pada ngapain di sini? Hey Fit. Assalamualaikum. Sorry Dot. Tadi Fitri balik sama gue. Iya, yeah, gue udah lihat. Mau ikutan juga? Ayo. Kenapa sih? Hah? Udah biar Fitri yang ngerjain. Alhamdulillah, ibu seneng banget. Ternyata Idul itu baik. Mudah-mudahan kamu bisa jadi istri yang solehah buat dia. Ya Allah, gimana ya kalau ibu sampai tahu pernikahan aku dan Idul cuma pura-pura? Insya Allah ya Bu. Tadi ibu juga nanya sama Idul tentang rencana kalian untuk punya anak. Kamu kok itu reaksinya mirip sama Idul. Iya Bu. Ya udah nggak apa-apa. Ibu juga nggak nuntut kamu untuk cepat punya anak. Tapi baiknya jangan ditunda. Ibu pengen banget nih mang cucu. Sini gue bantu. Duh, Fitri mana sih? Dia mau nginep apa di sini? Duh. Lo serius apa yang lo omongin sama Wan tadi? Emang kenapa? Kalau gue serius, lo akan mikir-mikir lagi untuk deketin Fitri. Dul, ini gak seperti yang lo bayangin, Dul. Gue sama Fitri itu gue cuma teman. Beno, gue gak peduli. Gue gak peduli lo mau deketin Fitri, lo mau pacaran sama dia, gue gak peduli. Di hati gue, cuma ada Sheila. Dan lo harus tahu, Fitri masih jadi istri gue sekarang. Dul. Udah selesai? Ayo pulang. Baru juga selesai. Lo ingat ya, Fitri pulang bareng gue. Bu, Fitri pulang dulu ya. Pak De, Bu De. Kamu hati-hati ya. Nak Idul, Nak Beno, makasih ya udah main kesini. Ya udah kita pulang dulu. Sama. Assalamualaikum. Kan tadi siang udah bilang sama lo untuk jaga sikap selama lo masih jadi istri gue. Ngapain juga coba lo datang sama Beno terus nunjukin sama semua orang kalau lo kayaknya punya hubungan sama dia. Kenapa sih kalau ngomong ya mulutnya suka sembarangan deh.
gue sama Beno gak ada hubungan apa-apa kok, gak kayak lo sama Sheila, jadi tenang aja lagi. Gak mungkin lah gak ada hubungan apa-apa. Gak usah nyimpan rahasia deh. Rahasia apaan sih, terserah lo aja deh ah. Tuh kan, kalau orang udah ke pojok, pasti jawabannya gitu. Terserah, terserah. Gue makin yakin kalau lo punya hubungan sama Beno. Udah sih, gue tuh sebenernya tadi ngantuk, boleh gak? Udah gak usah berantem, gue pengen tidur. Atau lo matiin lampunya dong, Pak. Thank you.